Assalamualaikum. Oh, halo beauties. Aku ada racun baru lagi nih. Kalian pasti gak asing dong sama produk Safi. Yups, sekitar bulan Maret yang lalu, aku kan sudah sharing ke kalian tentang produk ini, baik review, edukasi, dan juga tutorial cara penggunaan produk Safi. Seperti yang kita tahu, produk Safi itu selain halal, juga natural dan teruji klinis. Produk yang berasal dari negara Malaysia ini makin booming di Indonesia karena terbukti kualitasnya yang sudah 30 tahun lebih berdiri loh. Wah, keren juga ya. Nah, jadi tanggal 2 Mei kemarin, aku sedang mengikuti acara Safi Blogger Gathering yang diselenggarakan di The Consulate Surabaya bersama Kak Cheryl Raisya tentunya. Ini adalah kesempatan keduaku dipercaya oleh Safi untuk mengikuti acara Blogger Gathering yang pastinya aku akan mendapatkan edukasi dan pengalaman tentang merawat kulit. Wow, so happy and super excited. Nah, selain dapat banyak edukasi dan pengalaman dari pihak Safi dan Kak Cheryl, kita juga dapat banyak ilmu dan pengetahuan dari dokter spesialis kulit dan kelamin yang dihadirkan langsung spesial di acara Safi Blogger Gathering kemarin. Mulai dari pengenalan jenis-jenis kulit, jenis-jenis jerawat, dan cara memilih skincare yang tepat dan benar. FYI, sebelum acara dimulai, kita dijamu dulu oleh hidangan spesial dari The Consulate Surabaya yang pastinya bikin kita kenyang dan happy banget. Hehe, mungkin karena hobi aku makan kali ya. Nah, setelah acara sharing session bersama dokter SPKK, kita juga kedapatan beberapa acara seru lainnya nih. Seperti challenge menirukan gaya Kak Cheryl, mereview suatu produk, merangkai bunga dari kain, dan pemilihan best dress, best pose, dan juga best Q&A pada saat sesi tanya jawab. Safi mengeluarkan produk-produk skincare yang aman serta bersertifikasi halal. Safi mendapatkan sertifikat halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia. Rangkaian produk Safi dibuat oleh Safi Research Institute dengan memperkerjakan 100 ilmuwan. Terbesar dan pertama kalinya di dunia loh. Nah, jadi Safi memperkenalkan produk barunya, yaitu rangkaian Safi White Expert Oil Control and Anti Acne, yang terdiri dari 3, yaitu Safi Oil Control and Anti Acne Facial Cleanser, Safi Oil Control and Anti Acne 2-in-1 Cleanser and Toner, dan juga Safi Anti Acne Cream. Packagingnya berwarna sweet orange yang memiliki kandungan habbatus sauda, oxy white, serta mineral zinc dan absorbent. Ada juga nih rangkaian Safi Natural White Anti Acne Cream yang mengandung tea tree oil dengan packaging bernuansa hijau lumut. By the way, untuk skincare kini Safi memiliki 4 jenis rangkaian, yaitu ada Safi White Natural Grapefruit Mangosteen and Tea Tree Oil or Anti Acne untuk 17-24 tahun. Lalu ada Safi White Expert untuk 25-29 tahun. Ada Safi HD5 untuk 29 tahun ke atas. Dan yang terakhir ada Safi White Expert Oil Control and Anti Acne for Acne Scare. Meskipun begitu, tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kulit ya. Nah, kali ini aku akan nge-review produk yang udah aku dapatkan dari acara Safi Blogger Gathering kemarin, yaitu berupa hampers yang berisikan 5 produk dari Safi Indonesia. Produk yang aku dapat adalah 1. Ada Safi White Expert Purifying Makeup Remover. Harganya kurang lebih Rp45.000, berat bersih 100 ml. Klaim produknya, pembersih makeup berbahan dasar air yang lembut dengan kandungan habbatus sauda, oxy white technology, dan mineral technology
yang berfungsi untuk membersihkan biasa wajah, kulit termasuk serta kotoran dengan mudah dengan seksama. Cara makanya gampang banget, membantu menjaga kelembapan dan membantu memelihara dengan lembut elastisitas pada wajah kulit untuk menghilangkan sisa riasan wajah dan kotoran. Gak perlu dibilas ya. Nah untuk ingredientsnya udah aku masukin di caption. Untuk review dari aku kasih bintang 4 karena menurutku sangat efektif untuk membersihkan wajah dari sisa debu dan juga kotoran sisa make up. Kulitku tuh termasuk kulit yang kombinasi dan sensitif atau gampang memerah. Dan aku gak ngerasakan perih atau memerah pada pemakaian produk ini. Nah yang kedua, ada Safi White Expert Oil Control and Acne Acne 2-in-1 Cleanser and Toner. Kurang lebih harganya Rp60.000, grade bersihnya adalah 150 ml. Clean produknya membersihkan kotoran dan sisa make up serta meringkas pori. Mineral zinc membantu merawat kulit berjerawat. Formulasi tanpa foamnya dapat membantu menjaga keseimbangan pH kulit serta kandungan mentol pada bulir-bulir orange yang terdapat di dalamnya memberikan sensasi menyegarkan pada kulit wajah. Nah, cara pakainya, aplikasikan di wajah, gosok wajah sambil dipijat perlahan, lalu bilas wajah dengan air atau handuk basah atau wasla. Untuk review dari aku kasih bintang 5, kenapa? Karena seneng banget tiap pakai produk ini, karena selain memberikan efek segar, juga kulit kita serasa lebih lembut dan lebih bersih. Efektif mengangkat kotoran membandel pada kulit wajah kita. Nah untuk yang ketiga, ada Safi White Expert Oil Control and Anti Acne Facial Cleanser. Harganya kurang lebih Rp38.000, berat bersih 100 gram. Untuk klaim produknya, membersihkan kotoran dan minyak berlebih pada wajah. Mineral zinc membantu merawat kulit berjerawat. Cocok untuk kulit berminyak, kombinasi dan berjerawat serta dapat mengurangi produksi sebum dan minyak berlebih di kulit wajah. Cara pakainya, tuangkan secukupnya ke telapak tangan, campurkan dengan sedikit air, aplikasikan ke wajah dan pijat dengan cara memutar. Lalu bilas dengan air bersih. Review dari aku adalah bintang 4. Wanginya yang bikin serasa relaksasi dan bikin kulit terasa lebih kesat dan juga bersih. Cocok banget buat kita yang memiliki masalah kulit berminyak atau kombinasi. Untuk yang keempat, ada Safi White Expert Oil Control and Anti Acne Cream. Harganya kurang lebih Rp46.000, berat bersih 15 gram. Memberikan efek sejuk pada kulit berjerawat, membantu mengurangi noda bekas jerawat, serta mineral zinc dan absorben yang dapat membantu mengurangi sebum dan merawat kulit berjerawat. Cara pakainya hanya pada permukaan kulit yang berjerawat. Aplikasikan krim Safi anti acne ini pada pagi dan malam hari. Reviewnya bintang 4. Cepet banget ngempesin jerawat. Baik itu jerawat membandel sekalipun. Gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Intinya produk ini adalah yang terbaik. Nah yang terakhir, kelima, ada Safi White Expert Deep Exfoliator. Harganya kurang lebih Rp47.000. Berat bersihnya adalah 100 gram. Klaim produk, pembersih wajah dengan scrub yang lembut, diformulasikan dengan pH seimbang, dan cocok untuk semua jenis kulit, mengandung ekstrak Habatus Sauda, Oxy White Technology, serta Apricot Scrub yang dapat mengangkat sel kulit mati dan membersihkan bintik hitam tanpa merusak kulit. Membersihkan kotoran dan sebum yang terperangkap di dalam pori-pori secara optimal. Cara pakainya, basahi wajah, kemudian aplikasikan pada wajah dan leher. Pijat lembut dengan gerakan ke atas, kemudian bilas. Gunakan hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Review dari aku adalah bintang 4. Karena dapat mengangkat sel kulit mati dan membersihkan bintik hitam tanpa merusak kulit. Membersihkan kotoran dan sebum yang terperangkap di dalam pori-pori secara optimal tanpa rasa sakit ataupun perih. Nah, first impression dari aku setelah menggunakan semua produk dari Safi, kulitku yang jelas terasa lebih bersih, lembut, dan segar. Nah, untuk teman-teman yang penasaran sama hasil before dan after setelah pemakaian Safi anti acne ini, kalian bisa lihat di segmen berikutnya.
Oh iya, buat teman-teman juga yang mau beli produk Shafi, kini tersedia di website Guardian, e-commerce Shopee, di Aster Cosmetic, atau di toko terdekat. Thank you Shafi. Thanks for watching. Coba kayak ini, dilihat, diraba, diraba.